Alhamdulillah. Wow, mendarat dengan aman. Padahal cuma nariknya cuma 2 orang loh, udah ahlinya. Inilah skill memotong kayu besar walaupun miring, condong ke kali, tapi alhamdulillah selamat mendarat di darat kayunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin, saya akan menebang pohon randu, pohon kapas sebesar gajah ini. Besar sekali ini. Cuman posisi miringnya ini ke kali ini. Makanya akan diusahakan jangan nyampe ke kali ini tumbangnya, mudah-mudahan. Karena alatnya hanya sederhana, mengandalkan tambang. Ikat dulu. Mudah-mudahan kayak kuat nih. Posisinya permasalahannya miring ya. Pinggir kali nih. Karena lahannya mau dibangun, mau didam pinggir kali ini, makanya pohon ini harus ditebang. Lingkaran sebesar gajah, segede gajah kayaknya. Aduh, ngikatnya nyampe ke atas. Talinya udah diikat. Nah, tarik ke sini nih. Tarik ke sini. Mudah-mudahan aja nggak nyampe ke kali nih. Dari sinilah penembang kayu mengeluarkan skillnya, keahliannya, biar tidak ke sungai kayu besarnya. Ah.
Nah. Ayo, tarik terus. Terus. Alhamdulillah. Wow. Mendarat dengan aman. Padahal cuma nariknya cuma 2 orang loh, udah ahlinya. Inilah skill memotong kayu besar walaupun miring. Condong ke kali tapi alhamdulillah. Selamat mendarat di darat kayunya, alhamdulillah. Skill memotong kayunya luar biasa, mantap.